lagi. Oh, udah sini. Saya dulu lagi geng, kita call lagi geng, kita call lagi. Assalamualaikum, welcome to YouTube Amijat Channel dan salam sembat. Alright geng, alhamdulillah petang ni geng, cuaca cukup cantik geng. Memang nice untuk turun mancing. Jadi geng, petang ni aku berada di spot ni. Macam biasalah geng, spot yang aku pergi semuanya ada kapet hijau tebal-tebal dekat belakang ni geng. Apa yang aku boleh buat lagi? Aku kas je lah dekat spot-spot macam ni geng. Banyak spot yang aku cari. Memang spot sekarang ni kat Sabah Benam ni banyak yang ditutup dengan kapit hijau. Jadi geng, insyaAllah petang ni aku akan kas menggunakan soft rock untuk mencari haruan. Dan aku harap pada yang menonton dapat terus menonton sehingga habis video. Tengoklah gasak kita gasak video ni kan. Jadi aku cakap ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton video aku selama ni. Dan juga yang sentiasa support aku. Dan yang baru sampai geng, aku mohon dah sebaik untuk tekan butang subscribe. Stay tune dan jom sembat. Alright geng, macam biasalah aku gunakan set aku ni. Inilah satu-satunya set aku yang ada sekarang ni, yang elok. Dan umpan aku petang ni soft rock heavy cover geng. Spot gila punya tebal ni geng. Tekaslah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kawasan lubang-lubang tu, itulah sasaran aku untuk aku lalukan umpan dengan harapan ada letupan daripada sang haruan ketepus. Tak kiralah kecil ke besar, ma air cukup tebal ni geng, cukup tebal. Fuh. Aku tak tahulah macam mana nak buat dengan kapet tebal-tebal ni. Memang menduga betul lah. Tapi tak apa geng, benda ni dia menjadikan tempat pembiakan ikan air tawar ni. Ikan darat lah terutamanya. Contoh sepat, puyuh, haruan. So geng, mari cari strike. Mana haruan ni? Takkan tak sudi nak sambar umpan aku? Boom! Bismillahirrahmanirrahim. Korang geng, aku pindah spot. Bismillahirrahmanirrahim. Spot first tadi geng terlalu tebal lah. Sampaikan aku pun tak tahu nak anjuk macam mana lah umpan aku. So aku cuba kat sini pula. Oh guys, ganas guys. Dia terus sedut guys. Aku tak kata apa geng. Ya Allah, ganasnya kau. Subhanallah. Alright geng, mencakup geng. Saya selok geng, sekor. Alhamdulillah, strike pertama geng. Oh, ni dia geng. Mantap, ini saya dalam 700 gram ada geng. 600 ke 700 gram lah. Alhamdulillah geng, dia punya ganas geng. Dia sedut
terus. Nasib baik aku cekap membalas, geng. Mantap, geng. Padu saiz haruan Sport Cafe, geng. Tak pernah mengecewakan, geng. Mantap. Alright, geng. Stay tune. Jom sembat. Alright, geng. Aku patah balik ke spot mula-mula tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil lah tak ada haruan kat sini, kan? Sebab spot kedua tadi, parit yang sama. Belakang sini je. Belakang parit ni. Tapi yalah, kat situ kurang tebal. Yang sini tebal. Ada makan, geng. Tapi sangkut pun tidak, geng. Hampir betul lah ruang ni. Strike, geng. Alhamdulillah. Aku dah agak dah. Spot first ni ada ikan. Alhamdulillah. Saiz elok, geng. Saiz tapau. Mantap. Walaupun tak sebesar yang dalam jut tadi tu, tapi ini pun dah memadai. Alhamdulillah, geng. Strike, geng. Strike kedua. Padu ikannya. Melibas dia. Alhamdulillah, geng. Mantap. Ini lebih kurang nampak 1 gram. So, geng. Alhamdulillah. Rezeki kedua petang ni. Di tapau. Mantap, geng. Jom sembat lagi, geng. Alhamdulillah, geng. Keyakinan aku dengan spot first ni tadi, geng. Yang memang ada ikan haruan, geng. Alhamdulillah. Akhirnya terjawab, geng. Dia melibas dekat situ, geng. Terus aku sembat. Alhamdulillah. So, soft rod FG craft lure mencakup hari ni, geng. 2 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Tersambung lagi. So, pada sahabat-sahabat, kan, sahabat-sahabat yang menonton video ni, yang berkenan dengan soft rod handmade daripada FG craft lure, khususnya soft rod heavy cover ni, korang boleh tekan link dekat Shopee. Link tu aku ada letakkan dekat description video lah. InsyaAllah, geng, kalau ada stock, korang boleh beli terus. Harga pun tak mahal, geng. Harga pun tak mahal. Barang pun elok, kualiti cantik, mencakup ngam-ngam. Ho. Padu. Jom support, geng. Barang handmade kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Kalau top lagi, kalau ada. Puff. Dah sedut, geng. Dah sedut terus, geng. Alhamdulillah. Hoi. Alhamdulillah. Dah sedut terus, geng. Dah sedut terus. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Hai, rezeki, geng. Rezeki petani, geng. Saya selok, geng. Saya selok. Mantap. Ganas-ganas ikan ni. Kat sini, geng. Alhamdulillah. Strike ketiga, geng, petang ni. Padu mantap. Jom sembat, geng. Aku nak tapau ikan ni. Stay tune. Manis. Baik, geng. Alhamdulillah, geng. Syukur rezeki aku petang ni, geng. 3 ekor mencakup, geng. Saiz padu-padu semua. Saiz padu-padu keluar daripada bawah kapit hijau tebal. Soft rod heavy cover mencakup hari ni, geng. 3 ekor. Garang-garang ikannya. Makan depan-depan. Sedut terus. Kita cari lagi, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sia-sia aku patah balik ke spot first ni, geng. Spot yang kedua tadi bukan aku tak nak stay lama. Tapi disebabkan spot kedua tu agak jauh di hujung. Lepas tu pula keadaan cuaca ni gelap-gelap sikit, kan. Jadi agak menyeramkan aku. So aku pun berniat dapat seekor, gerak lah.
Alhamdulillah spot pertama ni, spot yang aku patah balik ke spot pertama ni, memang buat aku tersenyum geng. Mantap geng. Terus kita henjutkan lagi geng, kita henjutkan lagi. Cari, cari, cari lagi. Jangan berhenti menghenjut. Henti dekat lubang tak apa geng. Dekat lubang-lubang tu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tu geng, dekat lubang sana tu geng. Dekat lubang tu ada ikan tu sebenarnya. Dekat yang tempat aku strike kedua tu. Cuma dia belum nak sambar lagi. Koi meletup kat situ pula. Dia meletup kat situ pula geng. Try baling geng, berlubang situ. Okey. Tak mau pula dia ambil. Nampak geng. Alhamdulillah. Saya selok lagi geng, ditapau lagi geng, ditapau lagi, ditapau lagi. Alhamdulillah. Rezeki geng, rezeki. Pak Eko. Alhamdulillah petang ni. Mantap geng. Tu dia. Arwan ketik, arwan keempat ni kecil sikit. Tapi tak apa geng. Aku tapau juga. Tidak ada sebab untuk aku tak menapau. Allah Akbar. Alright geng, alhamdulillah. Rezeki petang ni geng. 4 ekor. Kita try kat depan ni pula. Tengok sini. Ketepus. Garang-garang arwahnya geng. Makan sedut terus. Terletup sedut terus. Terus pancut airnya. Mari. Berat geng. Alhamdulillah syukur geng. Tak ni geng. Rezeki aku mencakup 4 ekor saiz-saiz padu geng. Dengan soft rock FG Craft Lure heavy cover. Patah balik member. Abang macam perempuan apa? Soft rock. Kau macam Arwan ke tadi? Asal tak makan kat sini. Asal tak makan kat sini. Ni ada ikan? Jaga geng eh. Aku nak buat outro tapi dah ada budak-budak ni. Tapi tak apa. Nanti aku nak sharekan tip pancing dengan dia orang. Tu geng, dia orang ni. Tak ada eh? Kat depan sana? Tak, sini tak try lah. Tapi budak-budak dalam semua dah try. Tapi ni apa? Aku tunjuk dengan ikan geng. Alright geng, tapi tak apa geng. Aku dah timbang ikan ni tadi. 4 ekor, 2 kilo geng. Alhamdulillah rezeki petang ni. Memang puas hati dengan soft rock heavy cover. Mencakup geng. So geng, insyaAllah kita jumpa next video. Kita cari lagi spot carpet. Dan jangan lupa subscribe channel IIC. Dan jom sembat geng. Ciao.